Dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jawab. Misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja. Waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat, orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian. Waktu lewat depan Nabi SAW, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian, kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, assam, bukan assalam. Assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang waalaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, waalaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non muslim pasti tetap kita jawab waalaikum. Jangan diam, gitu kan, tetap jawab waalaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab memang begitu, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam, syaitan udah bisikin, udah jauh usah panjang-panjang. Enggak, tetap sambung.